datang di Kopi Jowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama biasanya Kopi Jowo Channel. Baiklah teman-teman, untuk kali ini akan kita bahas editing video dari ponsel ya. Enaknya kalau gitu kita jalan-jalan, kita habis bikin konten, langsung kita edit di lokasi, membutuhkan waktu beberapa menit, langsung kita upload tanpa menggunakan PC. Tuh, kita bisa simple. Untuk kali ini yang kita bahas untuk editing dari ponselnya yaitu nih, Power Director. Ini ya kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Power Director untuk kali ini kita pakai versi yang 11.1.0. Cari di Play Store, jangan lupa beli software yang asli, jangan bajakan ya. Untuk selanjutnya nanti kita bahas langsung pakai screen recorder. Untuk screen recorder dari HP nanti langsung kita bahas tuntas di situ, tapi yang kita bahas kali ini dasar-dasarnya saja ya. Dasar-dasar, soalnya kalau kita bahas semuanya nanti nggak habis-habis, nanti kita bikin. Untuk pertama-tama kita buka dulu aplikasinya Power Director teman-teman. Ya, seperti ini. Terus kita buat project baru. Kita kasih nama test project. Oke. Oke, sudah. Kita buka project baru. Terus untuk yang ini saya sudah punya opening ya, komponen opening. Saya masukkan ya. Opening sudah masuk, terus saya pilih dari opening itu yang menurut saya buat yang pas ya, enggak seluruh opening yang saya pakai ya. Setelah opening masuk ya kan, setelah opening saya pilih masuk, ini saya mengambil istilahnya ini inti dari isi editing kita. Ya, saya coba satu file ini. Saya masukkan dulu ya. Ya. Gini, oke. Okay. Ya, untuk ini kan kita bisa memilih beberapa transisi ya. Ya, untuk ini transisi kita pilih. Anda juga bisa pilih yang mana saja. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini juga ada raw film. Kecepatan transisinya juga bisa diatur naik. Nah, ini 12 ya, 74 bisa dipilih. Saya pilih yang ini, yang film ya. Ya, ya seperti ini. Oke. Mas Gondrong, ini kalau nggak salah 4. Coba play ya, untuk ini coba kita play ya, transisi seperti ini. Mas Gondrong, ini kalau ya, kita potong, kita ambil yang mana yang kita suka lah dari file itu. Gak salah anu ya. Wah, suara hewan. Oke teman-teman, burung banyak di sini teman-teman. Setelah itu kita coba cari file lagi ya, paling tidak ada beberapa file lah. Oke, ini saya camung dengan ini, tapi ini cuma sampel ya teman-teman, ini cuma hanya sekedar contoh. Kreativitas teman-teman bisa berkreasi sendiri. Banyak di sini teman-teman. Hanya itu kalau musim hujan. Oke, kita potong. Biasanya saya potong, saya ambil sedikit aja ya, hanya untuk sekedar contoh. Setelah banyak itu di sini, saya biasanya itu kalau musim hujan kayak gini itu transisi berpindah barang-barang yang
skin saat menepi di tepi pantai itu kalau mau perpindahan skin nyari itu banyak kayak akar-akar kering itu yang nanti bisa dibawa pulang ke rumah untuk sebagai hiasan. Ya. Oke. Setelah itu seandainya pura-puranya ini kita sudah selesai, setelah itu saya tutup dengan video penutup ya. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya ini saya kasih transisi ya dari antara editan tadi sama video closing untuk transisi seperti ini. Oke, terus saya potong seperti ini dan segini volume tadi saya turunkan cukup sampai sini, saya potong ya, saya paskan. Terus untuk selanjutnya teman-teman, anggap saja untuk yang di atas tadi kita sudah selesai ya, untuk track di atas tadi. Sekarang saya mau kasih logo. Logo ini teman-teman bisa pakai file PNG, diedit sudah jadi file PNG biar tembus, biar nggak usah ngasih efek chroma key atau kunci chroma, biar nggak usah kepake, kita langsung PNG saya masukkan. Nah ini track di situ untuk diposisikan di mana bisa ini panjangnya saya paskan sampai di sini ya. Nah, terus saya atur posisi letaknya, untuk biasanya saya taruh di sini ya, seperti ini. Oke, untuk teman-teman bisa sesuka teman-teman ya, mau taruh di mana, yang penting ini kita kasih logo, filenya berupa PNG. Oke, setelah logo saya masukkan tag lah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ini saya masukkan tag seperti ini, banyak sekali pilihan. Untuk kali ini saya coba media sosial, saya coba masukkan yang ini ya, ini YouTube ini kayaknya ya, saya masukkan. Tidak salah anu ya. Wah, suara hewan burung banyak di sini teman-teman. Seperti itu kita ketik namanya ya, kita ketik kita ganti dengan tes channel misalkan ini ya teman-teman. Oke, tes channel saya letakkan posisinya. Oke, tes channel saya posisi saya atur besar kecil dan posisinya. Nah, ini panjangnya seperti tadi, posisinya saya taruh samping, ini hanya sekedar contoh. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya ini saya mau ngasih tag keterangan lah. Tidak salah anu ya, kita pakai yang tak enaknya ini ya. Oke, dipilih ya, saya pakai yang ini aja lah. Coba ke atas hanya ini ya, tes tag gitu aja ya, posisi warna ini
Untuk warna dasar saya pakai warna putih aja. Oh, warna ini aja enak kayaknya teman-teman. Line out ya, line out untuk garis tepinya bisa disetel kayak gini. Nanti kalau teman-teman coba bisa bereksplor sesuai selera, panjangnya kita sesuaikan menurut selera, posisi durasi maksudnya. Terus posisinya kita taruh sini ya, hanya sekedar sampel. Oke teman-teman, setelah ini kita anggap sudah selesai ya. Setelah kita anggap selesai semuanya, nah ini kita cara penyimpanannya. Kita rendering ya, kita simpan menjadi sebuah video, bisa dikasih nama test project. Nah, ini untuk nama file ya, nanti kalau sudah jadi saya pilih full HD aja, standar full HD aja, udah lumayan. Kita render, kita tunggu sampai 100%, kita puter, dan Anda bisa menggunakan software ini di tempat setelah Anda mungkin jalan-jalan menemukan sesuatu di jalan untuk bikin konten. Anda bisa mengeditnya secara langsung dari ponsel Anda dengan kreativitas Anda. Langsung Anda bisa upload dari ponsel. Jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan hasil editing yang lebih baik dengan waktu yang singkat. Jadi dari tempat kejadian sampai Anda bisa mengupload itu cepat banget teman-teman. Oke, kita tunggu sampai selesai. Terima kasih teman-teman, itulah tadi sekilas tentang PowerDirector 11.1.0. Bagi teman-teman yang ada masukan, silahkan langsung kirim di komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Kopi Jawa Channel.